Sedikitnya 9 pekerja konstruksi tewas dalam ambruknya sebuah jembatan gantung di Kolombia Tengah Senin waktu setempat. Jembatan yang berada di perbatasan provinsi Cundinamarca dan Meta ini akan menjadi bagian dari jalan bebas hambatan penghubung ibu kota Bogota dan kota Villa Vicencio. Petugas kini masih menyelidiki insiden jatuhnya jembatan yang belum digunakan ini. Menjelang pemilihan umum, pemerintah berusaha mempercepat pembangunan meski sejumlah bangunan belum layak untuk digunakan.